Barusan itu cuplikan kegiatan action plan dari Purbacaraka 4. Apa sih action plan itu? Action plan merupakan salah satu dari kegiatan pionir Gajah Mada yang menjadi penerapan nyata dari nilai-nilai KUGM-an sebagai bentuk inovasi para Gajah Mada muda. Kegiatan belajar ini adalah kesempatan bagi Gamada untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat selama pionir menjadi kegiatan nyata yang nantinya dapat berpengaruh bagi lingkungan masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga bermaksud agar ilmu-ilmu yang diperoleh Gamada selama kegiatan pionir tidak usang begitu saja dan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Di hari pertama, kelompok pertama Purbacaraka 4 langsung menuju ke lokasi yang bertempat di Padukuhan Bijayan RW 32, Condong Catur. Pada hari pertama, kami memiliki tema, yaitu investasi kesehatan untuk kesejahteraan di masa tua. Dengan tema tersebut, kami melakukan sosialisasi dan edukasi untuk warga sekitar yang bertujuan supaya masyarakat RW 32 dapat menjaga kesehatan dan melakukan kegiatan yang baik di masa tua mereka dan dapat bermanfaat sebagai bekal ilmu untuk yang lainnya. Di hari kedua, kelompok kedua Purbacaraka 4 melaksanakan action plan di tempat yang sama dengan tema memberdayakan masyarakat melalui sumber daya sekitar guna meningkatkan nilai ekonomis daerah. Berbeda dengan hari sebelumnya, di sini kami mengajak warga sekitar untuk praktek membuat kerajinan berupa hantaran dari bahan rotan yang kemudian diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas para warga untuk menciptakan sebuah produk ekonomi kreatif. Di hari ketiga, kelompok ketiga masih menjalankan action plan di lokasi yang sama, tetapi dengan tema pemanfaatan barang bekas atau sampah plastik menjadi barang bernilai hias dan guna lebih. Pada hari ketiga ini, kami melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis dan bahaya sampah, dan juga praktik bersama membuat hiasan pot bunga beserta bunga plastik yang terbuat hampir seluruhnya dari bahan bekas. Tujuan kami melakukan sosialisasi dan praktek adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kedaruratan sampah yang terjadi dan meningkatkan kreativitas warga dalam memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bernilai lebih. Kegiatan action plan dari Purbacaraka 4 kali ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga sekitar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masing-masing pribadi yang sejalan dengan tujuan dari kegiatan action plan itu sendiri. Sesuai dengan kata pepatah, berbagi ilmu tidak akan membuatmu bodoh. Dengan kami memberikan pengajaran kepada masyarakat sekitar, kami juga berharap supaya ilmu yang telah kami sampaikan dapat meningkatkan kesadaran kami, kreativitas kami, dan tentu meningkatkan sumber daya manusia kami supaya menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Terima kasih.